자, 밑으로 Pelatih senior seni bela diri campuran, Mark Fiore, memberikan tanggapannya tentang perkembangan JK Saragi selama berlatih di Amerika. JK Saragi adalah petarung MMA asal Simalungun, Indonesia, yang akan bertarung di babak semifinal Road to UFC di Abu Dhabi. Event itu sendiri akan diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober tahun 2022, sehari setelah UFC 280 selesai digelar. JK Saragi akan menghadapi Kiwon Bin, yang merupakan murid dari Korean Zombie yang merupakan petarung senior di UFC. Selama ini, JK Saragi melakukan persiapan di Studio 540 San Diego, Amerika Serikat. JK berlatih di bawah arahan pelatih utama Mark Fiore. Mengomentari perkembangan JK Saragi, pelatih Mark Fiore mengatakan, "Kita selalu bicara tentang seberapa cepat dia belajar. Dia luar biasa, dia belajar dan menyerap ilmu yang diajarkan. Kami melatih JK Saragi secara cerdas, kami perhatikan tubuhnya. Dia terus berlatih dan berlatih keras, fisiknya secara bertahap semakin terbentuk. Kami senang semua berjalan sesuai rencana," ungkap Mark Fiore. Pertandingan JK Saragi versus Kiwon Bin akan disiarkan oleh Mola TV pada tanggal 23 Oktober pukul 18 waktu Indonesia Barat. Menurut teman-teman, mampukah JK Saragi menggulung Kiwon Bin dengan teknik gulat barunya? Ataukah JK yang akan digulung? Berikan prediksi kalian di kolom komentar. Luar biasa. Tidak perlu lama-lama. Kedua kakinya sudah masuk. Sini kita lihat apakah sudah apa. Cukup habis. Satu pukulan tadi cukup terlalu. Ambil satu. Body.